Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Oke pemirsa, mudah-mudahan channel ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Kembali lagi saya mau review sebuah box speaker yang baru saja jadi saya bikin ya. Ini merupakan pesanan dari salah satu customer ya, yang ada di Kalimantan. Tadi sore pesan lewat Shopee atau chat dulu lewat Shopee, minta ukuran yang begini, kemudian terjadilah seperti ini. Tadinya itu yang beliau klik itu di box ini ya, box JBS Nogosari 4-in yang seperti ini ya. Nah beliau minta yang bagian sini itu dihilangkan, jadi tinggal sini aja ini ya, sama kan ini. Oke, nah seperti ini. Dan skema di dalamnya itu nggak usah dikasih, cuman lubang kosong seperti ini aja. Dan beliau minta yang ke belakangnya diperpendek. Ini ya, ini tadinya kan seperti ini, belakangnya 17 cm, ini menjadi 10 cm saja. Dan juga skema di dalamnya itu dihilangkan atau kosong saja. Kemudian tanpa lubang. Saya nggak tahu ini nanti mau lubang anginnya gimana, saya juga nggak tahu. Permintaan beliau seperti ini, ya sudah saya turuti aja. Jadi ini tanpa lubang, kecuali lubang ini ya, lubang speakernya aja. Ini ternyata setelah diukur, beliau tadi mengirimkan ukuran speakernya di foto, mengirimkan ukuran, saya analisa ternyata 4-in. Ya 4-in, kurang lebih 4-in ya, ukuran speaker 4-in seperti ini. Dan bagaimana hasil suara dari box ini ya, setelah dipasangkan speaker 4-in. Oke, langsung saja saya tes pakai ini ya. Ini saya masukkan sini. Oke, saya tes ya. Oke, saya tes. Dan ini speakernya Audac 4080 pemirsa. Menurut customer yang beli ini mau dikasih speaker middle ya, atau speaker yang tidak ngebass ya. Oke. Kita kasih musik dulu. Ini ya, kasih musik. Nah ini sudah, saya sudah ke YouTube ya. Ini ada channelnya MK Channel, Musik Campur Sari. Oke, ini dari HP ke sana ya. Ke power di sana, ada power mini juga. Power mini, kemudian dari power masuk ke sini. Tadinya speakernya ada di sini. Kemudian saya pindah ke sini. Oke. Langsung saja saya play bagaimana hasil suaranya. Oke, kita dengarkan bersama. Dari sini ya, untuk suara bassnya atau subwoofernya, untuk suara middlenya ada di sana. Ini saya pakai ini middlenya, dan juga ada tweeter di sana ya. Oke, sekarang kita coba kita ganti musik ya. Oke, sekarang kita coba kita kasih musik dangdut ya. Ini saya play. Thank you.
Oke, demikian tadi ya pemirsa ya, tesnya sedikit aja ya karena ini sudah malam di sini di perumahan, jadi nanti takutnya mengganggu tetangga kanan kiri ya. Seperti ini boxnya, box spek apa ini ya? Ini namanya skema apa ini? Skema custom dari customer yang ada di Kalimantan. Terima kasih sudah melakukan pembelian di toko kami. Ya, bagi teman-teman yang ingin beli box-box seperti ini, box ini CBS Nogosari, juga ada ini Lin Array, kemudian ini ada box SPE, box planar ya, box planar double 3 inch, kemudian ini ada juga box SPL ya, atau mungkin mau pesen custom box yang lainnya bisa, selama saya bisa mengerjakan atau tahu skemanya. Selama bisa dikerjakan, insya Allah saya bisa ya. Silahkan pesan saja atau kunjungi toko kami di Shopee ya, Maskis Tour 89 di Maskis_Kis_Tour_89 atau kunjungi link pembelian di bawah video ini atau di deskripsi video ini. Ada banyak sekali link-link pembelian produk-produk kami di sana. Ada box CBS seperti ini, ada box-box yang lainnya, ataupun produk-produk yang bermanfaat yang lainnya ada di sana. Oke, demikian tadi sedikit review singkat dari kami tentang box ini tadi ya, box custom dari customer kita yang ada di Kalimantan. Mudah-mudahan nanti berkenan dan mudah-mudahan sesuai yang diinginkan. Apabila ada salah kata yang kami sampaikan dari tadi, kami mohon maaf. Mudah-mudahan channel ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.